Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Hafizah. Page saya adalah Putra Garden. Saya ingin berkongsi tool yang saya gunakan sebelum saya join kelas MP adalah saya tidak menggunakan FB Ads langsung dan saya tidak tahu kerana saya diomok-omokkan oleh sahabat-sahabat saya di luar sana mengatakan FB Ads ni banyak makan duit. So marketing tool saya yang saya buat sendiri adalah kami masukkan ke dalam grup dan kebetulan produk yang saya ada adalah free marketing di mana saya Putra Garden adalah terletak di betul-betul main road, so tidak orang setiap hari ada orang lalu lalang, so di situ membantu untuk naikkan saya punya sales secara free marketing lah. Okay, secara jujurnya saya bagi tahu macam mana saya boleh join kelas MP ni. Pertama, saya memang pada tahun 2016 saya berada di circle yang sangat sedih dan saya rasa sangat down dan saya berdoa pada Allah, dikatakan setiap hari saya memohon supaya saya didekatkan bersama-sama orang yang kaya dan berjaya supaya saya dapat menginspirasikan diri saya menjadi seperti mereka. Saya lihat Sifu Najib banyak telah mencipta usahawan-usahawan yang jutawan, so saya rasa saya perlu menyertai kelas Sifu Najib Asadok. So dan secara jujur juga saya bagi tahu apabila saya berada di circle yang positif, banyak memberi inspirasi daripada apa yang contoh keadaan perniagaan saya lebih ceria, lebih positif. So saya pun dengan tim saya lebih connection lebih baik. Dan Sifu Najib bukan sekadar mengajar kita FBX saja. So dekat sini dia ada mengajar kita bagaimana connection kita dengan Allah. Kalau yang dah kahwin tu dengan suami, isteri, anak-anak. So dengan pekerja, I mean team. So connection kita lebih baik dan kita sangat positif di dalam circle yang kita berada sekarang lah. So alhamdulillah. Orang kat luar sana wajib secara jujur saya bagi tahu pengakuan yang ikhlas. Bila you join dekat you join MP secara tak langsung, bukan secara tak langsung, memang you akan rasa perasaan tu sebab you bersama dengan circle yang jutawan, orang yang berjaya. Yang join yang masuk kelas ni adalah bukan orang-orang biasa, doktor, profesor. So dekat situ you rasa you sangat berbeza. You punya minda, you punya cara you berfikir, cara you bawakan diri you. Sebab perniagaan ni adalah kita di hadapan. So sangat-sangat best. Memang wajib join. Okay, pertama kali bila saya kenal Sifu Najib ni, saya ingat orangnya ialah motivator kan. Tengok dia serius, garang. Tapi memang saya rasa kalau lepas saja keluar je kelas, rasa rindu nak dengar suara dia sebab dia sangat kelakar. So kelas tak boring, tak macam kelas-kelas Mina yang saya dah join daripada 13 tahun yang dulu sehingga hari ini. So saya rasa ini memang salah satu kelas seminar ataupun kelas MP yang saya rasa memang terbaiklah. Sifu Najib memang the best, memang tak boring, best Sifu.